Halo sahabat Pro Champion, nah kita sekarang sedang berada di acara pertandingan turnamen Kuncir Cup. Nah ini teman-teman kita atau sahabat-sahabat Pro Champion yang ikut serta dalam turnamen Kuncir Cup. Nah, badminton turnamen tahun 2022. Ya, turnamen ini diselenggarakan di daerah Pamulang ya. Nah, di sini dengan kemeriahannya. Nah, ini juga ada medali-medali yang sebagai penghargaan ya buat teman-teman nanti yang berprestasi dalam acara turnamen Kuncir Cup ya. Di sini juga kita bisa lihat teman-teman yang berantusias ya mengikuti pertandingan atau turnamen Kuncir Cup ini. Ini diadakan di tahun 2022. Nah, di sini kita saksikan juga teman-teman yang mengikuti turnamen ya. Nah, ini menggunakan jersey ya. Jadi ini ada motif-motif terbaru dengan desain-desain yang trendy ya. Kemudian dengan bahannya yang halus dan ringan. Dan di sini juga teman-teman menggunakan kok dari Procem ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin berbelanja produk-produk Procem, teman-teman juga bisa langsung aja di toko All Shop kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada atau di beli di Via atau di www.prochampion.id ya. Kita saksikan beberapa testimoni dari teman-teman yang menggunakan kaos Procem ya. Saya Joji dari PB Cendana. Dengan memakai kaos Procem ini nyaman, cukup nyaman dipakainya. Ya, saya Ajun dari PB Garuda Muda. Menurut saya jersey ini cukup lembut, tidak panas dan enteng banget dipakainya. Untuk motifnya juga bagus-bagus sih. Enggak terlalu rame tapi bagus. Nah, setelah ini kita tanyakan beberapa teman yang menggunakan shuttlecock Procem ya. Oke, semangat pagi, salam olahraga. Saya Eko dan sebelah saya Nemin Bule. Pak Haji Nemin Bule dari PB Rucika. Bersama kami berjumpa kembali di turnamen-turnamen yang disponsori oleh Procem ya. Ya, kami sekarang di Kuncir Cup 3 yang mana sudah sukses di 1 dan 2. Mudah-mudahan kedepannya Kuncir 3 juga akan lebih sukses ya. Nah, saya akan memberikan kesan dan pesan ya terhadap pertama Procem. Tadi dari kok. Ini koknya saya pikir bagus ya. Tadi enak sekali. Biasanya cemesan saya nggak bagus, tadi jadi bagus ya. Gara-gara koknya gitu ya. Dan untuk Procem, koknya luar biasa bagus. Nah, ternyata di sini bukan para pemain juga yang menggunakan produk-produk Procem. Nah, penonton juga banyak yang menggunakan kaos-kaos atau produk-produk dari Procempion. Yuk kita tanya-tanya langsung aja kepada penonton ya. Udah di subscribe. Udah di subscribe juga. Soalnya saya dari dulu pakai produk Procem ya. Jadi enak Procem itu, Bang. Ini kita lagi cari-cari sepatu lagi buat cari kaos juga ya, buat next turnamen. Halo, nama saya Jogi Simanjuntak. Saya berasal dari PB Ravenger. Pertama kali saya tahu Procem itu dari WA teman saya. Akhirnya saya tertarik untuk beli peralatan Procem dari kaos, celana, sepatu. Dan sekarang saya gunakan kaos dan juga tasnya Procem. Ini Procem punya. Kesan dan kesannya adalah Procem itu kualitasnya bagus dan harganya sangat terjangkau dan sangat bagus untuk gunain pada saat kita lagi badminton ataupun lagi olahraga apapun. Pokoknya Procem the best. Nama saya Iis dari PB Ravenger. Kesan-kesan saya setelah belanja di Procem, buat kaos sama kok, pelayanannya bagus, memuaskan, dan buat kedepannya semoga Procem makin sukses dan berkarya terus. Ya, oke, jadi buat teman-teman atau sahabat Pro Champion, nah tadi kita sudah saksikan ya dari teman-teman, dari para peserta turnamen Kuncir Cup 3, bahkan juga dari para penonton yang ikut serta meramaikan acara turnamen Kuncir Cup 3 ini, berbagai macam kesan dan kesan yang disampaikan pada teman-teman atau sahabat Pro Champion semua ya. Kita ucapkan banyak
terima kasih atas kepercayaannya untuk menggunakan produk-produk dari Procem ya. Jangan lupa untuk tetap follow Instagram Procem dan juga subscribe YouTube Procem. Jangan lupa buat follow IG-nya Procem Sport dan subscribe YouTube-nya Procem Sport. Selamat kepada para pemenang Pro Champion sebagai toko langganan Anda untuk berbelanja produk-produk olahraga ya, khususnya untuk badminton. And see you, bye-bye.